kembali lagi di channel Avi tadi. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan bagikan tutorial atau tips kepada kalian semua, yaitu bagaimana cara mengetahui pengguna sekitar di WeChat ya. Nah, jadinya di sini jika kalian itu ingin mengetahui di sekitar kalian itu pengguna WeChat, kalian bisa mengatur atau mengetahuinya di WeChat yang saya akan berikan tutorial ini ya. Oke, sebelum kita masuk ke tutorial tipsnya, jangan lupa kalian klik subscribe untuk mendukung channel ini, like jika kalian suka dengan videonya, dan share kepada teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian semua juga mengetahui apa yang kalian ketahui, karena berbagi itu indah. Dan jangan lupa kalian follow Instagram saya di pojok kiri atas agar kalian mendapatkan update terbaru dari saya. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita masuk ke tutorial ya. Nah, jadinya di sini langsung saja kalian masuk ke dalam aplikasi WeChat ya, seperti ini. Oke, kita masuk. Maaf, saya tadi keluar. Nah, kemudian di langkah yang pertama yaitu kalian itu harus mengaktifkan lokasi kalian ya. Oke, di sini lokasi saya sudah aktif. Oke. Nah, setelah kalian mengaktifkan lokasi, kalian itu pergi ke fitur teman ya. Di paling bawah itu terdapat fitur teman. Kalian tinggal klik dan masuk saja. Nah, kemudian di sini langkah yang selanjutnya yaitu di sini ada banyak fitur. Nah, salah satu fiturnya ada pengguna di sekitar ya. Nah, kalian tinggal klik saja fitur pengguna di sekitar terlebih dahulu. Nah, seperti yang kalian bisa lihat di sini adalah beberapa pengguna di sekitar kita ya, pengguna WeChat ya. Nah, di sini ada jarak-jaraknya dalam 3 kilo ya. Di sini banyak sekali jarak-jarak yang kalian itu berdekatan sama si pengguna WeChat ini ya. Nah, jika kalian itu ingin mengatur bahwa si pengguna WeChat ini hanya cewek saja, kalian tuh tinggal klik saja titik tiga di pojok kanan atas ya. Nah, di pojok kanan atas ini kalian bisa atur bahwa yang kalian pengen lihat misalkan perempuan saja atau laki-laki saja atau lihat semua, atau di sini kalian juga bisa atur salam, atau kalian bisa menghapus lokasi kalian ya. Sini ada fiturnya ya, kalian tinggal sesuaikan saja. Oke, jadi ini adalah orang-orang yang menggunakan WeChat di sekitar kita ya. Oke, mungkin sekian tutorial atau tips bagaimana cara melihat pengguna sekitar di WeChat ini atau yang menggunakan WeChat di sekitar kita. Semoga tutorial dan tipsnya bermanfaat. Jika tutorial dan tipsnya bermanfaat, share ke teman-teman kalian semua. Jika ada yang kurang jelas atau kalian masih kurang paham, kalian tinggal tulis di kolom komentar. Jika ada request tutorial dan tips, kalian tinggal tulis di kolom komentar. See you next time and bye.